Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera guru-guru dan pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Pada hari yang amat ceria ini, saya akan memperkatakan tentang disiplin pelajar-pelajar sekalian. Yang pertama, saya akan bercakap berkaitan dengan maksud disiplin. Pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, maksud disiplin ialah pematuhan kepada segala peraturan di mana tempat kita berada. Kalau kita berada di rumah, disiplinnya sesuai dengan keadaan di rumah. Kalau kita berada di sekolah, disiplinnya sesuai dengan keadaan di sekolah. Maksudnya, sejauh mana kita dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh sesuatu tempat, itulah yang dinamakan disiplin. Jadi, disiplin ini sangat penting dalam kehidupan pelajar-pelajar sekalian. Dikatakan bahawa disiplin merupakan asas kejayaan. Tanpa disiplin, seseorang tidak akan berjaya. Bagi seseorang pelajar yang ingin berjaya, dia mesti berdisiplin. Jadi, apakah disiplin bagi seseorang pelajar? Seorang pelajar mesti mengulang kaji pelajaran. Kerana mengulang kaji pelajaran itu merupakan peraturan bagi seseorang pelajar. Untuk berjaya, seseorang pelajar juga mesti menyiapkan skala kerja rumah yang diarahkan oleh guru-guru mereka. Kerana disiplin dalam soal ini ialah ketaatan dia kepada gurunya untuk menyiapkan kerja sekolah. Jadi sesiapa yang tidak ada disiplin, sesiapa yang tidak membuat kerja sekolah, sesiapa yang tidak patuh kepada masa yang ditentukan oleh gurunya, maka dia tidak berdisiplin. Seseorang yang tidak berdisiplin, biasanya dia tidak akan berjaya seperti mana orang-orang yang berdisiplin itu berjaya. Jadi sekian saja ceroteh saya untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.